Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara invite teman kalian menggunakan link, tapi linknya itu bisa bertahan selamanya atau nggak ada batas expirednya. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian buka Discord kalian, guys. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan buka Discordnya. Dan sebisanya di sini Ko Tutorial mau share server Discordnya Ko Tutorial ke temen Ko Tutorial. Nah, caranya kan mudah banget. Kalian pilih titik 3, setelah itu invite. Nah, cuma yang jadi masalah itu linknya ini nih, ketika sudah 7 hari menjadi expired atau sudah tidak dapat digunakan. Nah, caranya biar bisa bertahan selamanya atau tidak ada expirednya, caranya gampang banget. Kalian pilih yang bagian bawah sini, set this link to never expired. Nah, kita aktifin. Udah deh, nah nanti kan linknya bakalan berubah. Udah, kalian tinggal copy linknya, share ke teman kalian. Nah, ini linknya ini tuh bisa bertahan selamanya. Jadi, semisalnya kalian share ke teman kalian atau share ke grup atau ke share kemanapun, setelah 7 hari itu tidak akan expired atau tidak akan kadaluarsa ya guys ya. Nah, kayak gitu udah kalian tinggal share. Misalnya kalian ingin share ke Telegram atau kemanapun terserah. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan share ke Telegram temennya Ko Tutorial namanya Radit. Kita tinggal tempel, kirim. Udah deh, tinggal suruh masuk teman kalian itu tadi. Kayak gitu guys caranya. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you in the next video. Semoga video dapat membantu kalian. Bye bye.